Blank lotok ini. Belum blank lotok kayak mau. Udah kawan. Seperti ini guys. Barangnya disisikan, apa retaknya dipahat. Habis dipahat nanti kita congkel pakai perjang. Ya batu masih membara. Barangnya api bakar, kayu bakar. Itu udah terasa kosong, bunyinya udah tung-tung. Itu mencari telah untuk memasukkan pahat. Ya agak senang. Tadi coba ya. Ini apa namanya, apa yang bisa di ini maksudnya? Oh, ini kami dari rekan-rekan golongan pembelah batu 58. Siapa yang mau memerlukan untuk pondasi bangunan rumah, untuk yang tercantik ataupun bikin parat saluran longkang, membutuhkan tukangnya sekaligus dengan pemasang membelah batunya pun boleh, ataupun yang ada tanah pekarangannya yang ada batu besarnya untuk mau dibelahkan pun boleh. Ya, hubungin dari nomor kami, yaitulah 08239062333336. Itulah nama saya, Dianto di Karimun, Kampung Jelutung. Nah, tempat tinggal Gang Loreng Puntung Puna, RT 1. Berarti Kabupaten Tanjung Karimun. Tanjung Karimun. Inilah kesabaran hati untuk membelah, untuk meratakan ke tanah pekarangannya yang untuk memerlukan kita tenaganya. Oh, ini tanah pekarangan kita ada batunya berkendala. Ini untuk gimana ya untuk membuat rumahnya? Itu paling gampang, cari seseorang yang pandai dan betul-betul tahu. Jangankan orang pintar, kalau orang pintar itu memintari. Ayah ambil duitnya segala macam, itu lari dari pekerjaannya. Kalau ini enggak, betul-betul dipertanggungjawabkan dari mulai awal sampai kerjaannya selesai. Gitu. Nah, inilah dari rekan-rekan ini Mas Haji, ini abang saya Samar Paung. Ya, hari-harinya dia menggantungkan pisang di rumahnya. Nah, ini ikut serta dari kami rombongan klub tiga persahabat setia membelah batu 58. Berarti di Tanjung sini udah lama, Pak? Ya, sekitar saya datang dari tahun 2012 sampai sekarang ini belum bisa menjenguk orang tua ataupun keluarga, hanya selalu video call di HP. Nah, itulah yang kami lalui, penuh kesabaran, datang raka, Allah selalu memertai dan amin. Menyerupat kami. Amin. Amin ya Allah. Asli orang mana? Asli orang. Oh. Nah. Kalau saya orang Pelancongan, Bang. Dari Ponorogo ke Lampung, dari Lampung ke Balai, itu pengalaman kami. Nah, itulah sana sini ya, segala hal bisa. Pekerjaan kami kalau siang seperti ini, kalau malam kami jiwa tertolong. Siapa yang stroke, siapa yang punya penyakit prostat, ya. Yang tangannya kekilir, kakinya kekilir. Bang, nggak nampak penyakan. Sini. Iya. Yeah. Yeah. Nah, kalau Anda membutuhkan batu 58 siap diantar di sekitar wilayah Karimun, ini pun super lorinya dan bisa membelah batunya. Yeah. Inilah klub kami, tiga bersahabat, setia selalu menemani. Ada yang nggak adanya selalu kita bersama. Inilah. Boleh pepatah rokok sebatang isap bertiga. Amin, amin. Is. Ngomong aja.
Abang asli dari mana? Pak Sam. Tak apa-apa. Abang bisa kok ngomong. Agen, emang kenapa? Gak apa-apa. Kan karena bapak kan bisa ditanyai hilang itu karena apa pak, sakit apa. Dulu bapak kan udah mau hampir aja, tapi Allah selalu meridhoi bapak sampai sekarang bisa sampai ngetuk batu. Dulu bapak angkat sendok tak tahan, tak kuat kan gitu. Sekarang bapak bisa angkat batu. Amin. Jangan gitulah kau panas. Ini kalau batu yang di belakang gede itu pak mau dipecahin juga? Ya insya Allah kalau ada masih perih kesehatan, ini semua kita ratakan seperti tanah. Bisa untuk bikin tanah pekarangan atau bikin rumah. Pokoknya habis kita hancurkan batunya untuk digunakan membikin pondasi atau batu 58 bangunan. Itulah seperti itu. Dari saya pribadi, saya pun pekerja seperti ini. Bukan kok strategi saya normal, mata saya pun udah cacat yang sebelah sini. Nah itu kena paku 4 inci. Nah itu karena saya bukan sombong, karena saya harus pakai kacamata kalau kerja. Karena apa? Mata saya kalau untuk ngetuk bergoyang. Gitu ya, untuk pengalaman saya, daripada kita ini dibilangkan pengangguran yang gak jelas itu dan ini, ya kita kerjakan yang apa adanya semakin berkah. Berkah yang dilihat pun siapa kawan dari lingkungan kita. Kita orang yang bukan munafik ataupun mengarang cerita yang apa adanya. Iya betul pak. Ditengok di lokasi pun di rumah, seperti itulah tempat kami dan keadaan kami. Seperti itu. Bukan kita menyembunyikan harta benda atau segala macam, tidak. Kami yang kita cari saudara, anak family, kita rangkul, kita sengkuyung bersama. Itulah. Dari setiap apapun yang mengajak persaudaraan tali persahabatan dengan kami terbuka. Amin. Kedua amin. Tangan kami ikhlas fitah ta'ala. Amin. Bil aqau tunu wa zainaku. Itu syair dari semangat. Syair apa ya? Yes. Mending semangat ya. Kebetulan. Mending semangat ya. Rezeki udah Allah yang atur pak ya. Mas tadi tadi kampungnya nggak dibilang. Iya. Mas mana kampung mas? Boleh katakan. Saya dari Jawa Tengah pak. Jawa Tengah. Ush. Tapi masih melajang ya? Ini Mas Haji ini. Sekarang udah melajang. Statusnya bujangan. Dia jadi tokoh peternak ayam potong. Sesudah itu pansiun. Orangnya. Nah, sekarang udah pansiun. Jadi dia berkebun pun sekarang keadaan cuaca panas, kurang kendala air. Jadi dia mengikuti dari gerakan kami, Batu 58 untuk perhari-harinya. Seperti itulah daripada dikatakan pengangguran itu dan ini yang dititip orang atau dititip orang yang tidak bagus, lebih baik kita bekerja dan mengikuti kawan yang apa adanya. Banyak yang nganggur itu, wah nganggur kok merokok itu dan ini hasil dari mana? Bawaannya orang selalu lain. Nah, ini betul-betul mau disurvei, perginya kemana, pulangnya pagi, itu nampak lokasinya. Kampung Bati, dekat bandara, jalan bandara ke pasar PN, pasar PN, jalan PT Saipam, Karimun, Kotong Puna, Lutung. Jalan Stadion Bola Perkasa. Sekian. Terima kasih. Dukungannya pak? Ya minta YouTube. Dukungannya dari rekan-rekan dan kawan-kawan, saudara yang dimanapun tinggal di berada. Subscribe dari hubungan kami. Dan selalu semangat. Semangat, semangat. Semangat dan semangat. Jangan sampai putus asa dari menghadapi hal-hal yang seperti ini. Udah biasa. Yes. Kayak orang makan. Okay. Kayak orang mancing aja guys. Nah guys, sini aja lu guys. Mungkin untuk kedepannya kita akan menuju ke rumah bapak-bapak ini, Pak Gianto, Pak Sam, Mas Haji.
kamu lihat keadaan tempat tinggalnya. Nanti lah guys, video yang untuk kedepannya. Inilah kisah pemecah batu. Sungguh luar biasa guys. Jerakan segi Tumandang mulio Engkarunung janji mulio Lepaskan sawatu di kota di beras mulio Jalmole manungso Jem setan lungo Ojo ganggu kita. Enak guys, musiknya nih guys. Gak malah kereok pula. Udah nih pak. Yuk, make up.